teknis menyelamatkan tanaman jagung yang pernah terendam air. Salah satu upaya peningkatan produktivitas tanaman jagung per satuan luas lahan, guna mendukung program pengembangan agribisnis tanaman jagung adalah, penyediaan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Mengingat, 79% areal pertanaman jagung di Indonesia terdapat di lahan kering, dan sisanya 11% pada lahan sawah beririgasi, dan 10% berada di lahan sawah tadah hujan. Kegiatan budidaya jagung di Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada air hujan. Menyiasati hal tersebut, pengelolaan air harus diusahakan secara optimal, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga efisien dalam upaya peningkatan produktivitas, maupun perluasan areal tanam, dan peningkatan intensitas pertanaman. Kondisi terkini, seiring dengan perubahan iklim yang anomali, maka curah hujan, bisa jadi menjadi sangat tinggi. Di mana pada akhirnya bisa membuat tanaman jagung terendam air dengan air yang tergenang? Kondisi seperti ini, bahkan bisa mencapai lebih dari 24 jam. Kondisi, di mana tanaman jagung memperoleh tekanan berupa cekaman kelebihan air, terendam dalam waktu yang cukup lama. Cekaman genangan air, bisa menyebabkan tanaman anoksia, yaitu, keadaan tanaman stres, akibat kekurangan oksigen. Genangan air yang menggenangi sebagian besar tubuh tanaman, akan membuat sirkulasi oksigen di dalam jaringan tanaman terganggu. Di mana kondisi genangan air ini, akan menutupi pori-pori tanah, yang menyebabkan akar tidak dapat menyerap oksigen dengan baik. Keadaan tanaman seperti ini, menyebabkan kerusakan morfologi dan anatomi tanaman jagung. Misalnya, pertumbuhan terhambat. Hal ini yang ditandai dengan gejala pada daun yang menguning, diawali pada tepi bagian laur menuju bagian dalam pada helaian daun, hal ini terjadi sebagai akibat kurangnya serapan unsur hara. Selain itu, gejala lainnya yang dapat dilihat adalah, akar yang menghitam sebagai akibat dari rendahnya kadar elektrolit garam pada tanah. B. Terjadi anoksia, yang menyebabkan turgor sel, atau tegangan sel dalam jaringan yang menurun, sehingga stomata daun menjadi tertutup dan menyebabkan karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman melalui daun berkurang, sehingga proses fotosintesis menjadi terganggu. Partisi karbohidrat menurun. Mutu dan jumlah hasil fotosintesis berkurang signifikan. C. Cekaman genangan air, akan mengakibatkan tanaman jagung mengalami keracunan hara makro. Di mana hara N, P dan K, tercuci oleh air, sedangkan ketersediaan hara beracun, seperti H2S, FE, dan MN, terus meningkat, sehingga tanaman menjadi keracunan. D. Hormon tumbuhan, di dalam jaringan tanaman mengalami malfungsian, dan berubah fungsi. Sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan tidak berkembang. E. Terjadinya kerusakan mekanis, yang membuat tanaman menjadi lemah dan sangat rentan terhadap serangan patogen berbahaya. Solusi yang bisa dilakukan, adalah memberikan perlakuan khusus, yaitu 1. Memberikan zat pengatur tumbuhan, atau ZPT, untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Utamanya adalah auksin, gibberelin, dan sitokinin. 2. Memberikan stimulan tanaman, seperti koline dan atau asam amino. 3. Pemberian pupuk daun, yang mengandung P2O5, nitrogen dan seng yang tinggi. Ketiga bahan ini, diberikan secara bersamaan, disemprotkan ke daun dan batang tanaman jagung, dengan selang 7-10 hari. Penyemprotan dilakukan siang hari, dengan menggunakan droplet embun. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Balitbank Pertanian tahun 2021, dengan perlakuan ini, maka akan diperoleh. A. Pertumbuhan dan perkembangan kembali normal. B. Tanaman akan mengalami penurunan tingkat stres, atau mentralisir tingkat stres tanaman, sebagai akibat kurangnya asupan oksigen dari tanah. C. Sirkulasi oksigen dan penyerapan karbon dioksida meningkat, karena turgor sel kembali normal dan stomata terbuka dengan baik. D. Penyerapan hara makro, NP dan K menjadi maksimal. E. Proses fotosintesis menjadi maksimal, dengan ketersediaan oksigen dalam tanah. Karbon dioksida terserap dengan baik, dengan hara makro esensial yang tersedia. Semoga bermanfaat.